Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan menggelar debat publik yang diikuti para calon gubernur dan wakil gubernur. Mereka adalah pasangan Herman Deru Mawardi Yahya, Aswari Rifai M. Irwansyah, Isak Meki Yuda Pratomo, serta pasangan Dodi Reza Giri Ramanda. Debat publik perdana ini mengangkat tema reformasi birokrasi, penuntasan politik, ekonomi, dan infrastruktur. Di Sumatera Selatan ini kan potensi sumber daya alamnya sangat besar, tapi kemiskinannya juga tinggi. Nah, ini ada bentuk kesenjangan. Yang kedua, hal juga menarik, Sumatera Selatan ini dalam pembangunan infrastrukturnya dalam beberapa tahun ini tinggi, tetapi ketergantungan kepada pemerintah pusatnya juga sangat tinggi. Nah, bagaimana ketika kaya, tapi ada kekurangan kemiskinan tinggi, ada pembangunan besar, tapi dananya dari luar. Jadi ada gap. Nah, disinilah sebetulnya para kandidat mencoba untuk menjawab. Sejumlah isu menjadi sorotan dan menjadi perdebatan. Antara lain tingginya angka kemiskinan di Sumatera Selatan dan proyek infrastruktur daerah yang masih sangat bergantung terhadap pendanaan dari pemerintah pusat. Meski para pendukung pasangan calon saling adu yel dan memberikan dukungan, debat publik perdana calon kepala daerah Sumatera Selatan ini berlangsung tertib dan aman. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.